agar sekarang masuk ada berbagai bibit untuk kehidupan kita supaya lebih panjang, untuk air tanah kita, untuk udara kita, untuk pangan kita. Kalian telanjang bisa hanya di gigi atau bibir atau mata, kaki bisa, enggak harus. Gini. Apa sih dulu? Mas Osi. Apa Mbak Risa? Ayo dong. Sip. Teman ini berjudul Daur Ulang. Yeah.
Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Mas Osi Ors. Mas, gak usah takut, Yos. Mas, gak akan dicek. Monggo silakan mendekat. Dekat. Ini sampai habis ya, sampai habis. Ini sampai habis. Tepuk tangan. Kalau performance art by Tony Valentino. Kalau kalian untuk yang di belakang saya, monggo silakan maju untuk berpartisipasi dengan aksinya Mas Tony. Silakan, monggo. Ini ruwet sama Mas Tony ini. Wah, ternyata merah itu adalah ruwet
Jadi kalau bendera merah putih yang tak unyu-unyuan, silakan. Bagi yang masih untuk antusias dengan pohon, silakan berinteraksi dengan. Kita menunggu soundnya siap bagi pemenang. Teman-teman panitia bisa mulai ya. Oke. Teman-teman pakon bisa mulai ya. Selamat malam para hadirin. Rahayu. Om Swastiastu. Monumen Papua. Installations performed by Mulyono. Bagian dari performan rupa-rupa serupa Nandu Serabu. Mulyono, alumnus asli yang selalu melawan terhadap ketidakwajaran negeri ini. Sistem sosial politik yang timpang menyebabkan banyak jatuh kehidupan masyarakat masih di bawah kehidupan layak. Identitas kebangsaan yang semu dan kondisi kenegaraan RI yang masih diperjuangkan menuju integritas nasional yang utuh, merdeka di segala bidang. KUD, kesenian unit desa yang pernah ditampilkan sebagai karya tugas akhir di Asri, diikuti konsep serupa penyadaran yang digulirkan bahwa kesenian yang sudah terserabut dari rakyat bisa kembali digunakan untuk sebagai alat penyadaran bagi semua orang. Kesadaran atas identitas diri, posisi dalam masyarakat, dan hak-hak yang harus diperjuangkan. Mulyono adalah seniman langka, lebih ingin bekerja dan tinggal bersama masyarakat desa, membantu menemukan identitas mereka kembali, menyadari diri sebagai bagian dari sosial secara politis, dengan begitu memahami seni dan budaya mereka sendiri sebagai alat perjuangan. Melihat kondisi tambang Freeport di Papua yang sudah menjadi rahasia umum dengan segala kondisi dinamikanya, maupun melihat kondisi objektif problematika Papua secara lebih besar yang lebih mampu diurai satu persatu maupun dibahas di sini, Mulyono membawa konteks itu untuk ditampilkan dalam pameran rupa-rupa serupa. Hanya dengan kur bernyanyi Mars Monumen Papua oleh mahasiswa Papua di sini dimungkinkan mampu menggetarkan akal sehat dan logika kita semua, menjadikan kita mampu mendirikan laboratorium pemikiran dalam kepala kita, menjadi lebih kritis, menjadi monumen pemikiran baru kita semua, sehingga pemikiran kritis kolosal di sini, di Papua, di Indonesia, maupun di dunia, pada akhirnya mampu mendorong tindakan-tindakan perubahan yang lebih signifikan di bumi cendrawasih tercinta ini. Tepuk tangan untuk mahasiswa Papua Merdeka, Organisasi Papua, untuk KUR Mas Perjuangan pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Sebelum kita memulai yang selanjutnya, perkenalkan nama saya sendiri di sini, Haris. Saya sebagai pimpinan dari mahasiswa Papua untuk yang ada di Jogja. Kenapa sangat kami bisa hadir di tempat ini, saya mau bisa jauh ke sana. Aku bahkan secara pribadi mohon terima kasih kepada yang menciptakan kami, yaitu Tuhan, kemudian kepada Bapak Mulyono dan Iwan yang sudah beberapa hari lalu sudah datang ke kami dan bisa hadir kami hadir di tempat ini. Nah, untuk menjadi catatan penting atau yang perlu kami ketahui bersama-sama bahwa di Papua dan di tempat-tempat lain juga, khususnya yang ada di Papua, hingga saat ini ketidakadilan terhadap
rakyat itu sendiri belum menyentuh. Contoh yang kita ketahui bersama bahwa yang tadi disebut yaitu Freeport, dalam hal ini pembagian hasil terhadap rakyat itu sampai saat ini belum maksimal. Artinya bahwa di sini ada tidak keadilan yang terjadi. Benar. Apakah kita sebagai generasi muda saat ini kami harus tinggal diam? Benar itu. Dan mungkin dari akhir ini kami yang ada di sini adalah mahasiswa yang paling tersisa. Ya. Langkah-langkah yang mungkin kita dapat ambil di negeri lain, ada cara perjuangan yang lain juga. Nah, untuk saat ini menjadi catatan utama di sini terhadap bidang seni. Ini kami juga mohon banyak terima kasih karena perjuangan ini tidak satu sisi saja, banyak sisi. Dan untuk selanjutnya, mari kita jaga nilai-nilai ini secara akurat, erat untuk kepentingan kita bersama. Hidup mahasiswa, hidup seni. Untuk Mas Iwan, Pak Papa Mulyono, saya secara pribadi banyak terima kasih. Saya perkenalkan. Ini persediaan kami masing-masing. Ada yang baju rasa, yang berikutnya adalah Pak Ida. Saya mohon maaf, saya ulang. Yang pertama yang pakai baju rasa adalah Mbak Rina. Kita Ruben yang sebagai dokumentasi kameramen, yang di pojok sana adalah Paul Marianus, yang di tengah kami adalah kawan Dedi, mahasiswa Papua. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan waktu selanjutnya kita. Terima kasih.
sampai sahur, sampai kita merdeka, sampai seluruh
jadi hutan. Ayo, kita mulai musik di depan dulu, baru lanjut ke normal. Mohon perhatian kepada performer art Awas Citra. Mas Bro. Santai-santai. Calm down. Pay attention please, monggo. Saya berkreasi dengan kecantikan tante, pesona tante. Gitu. Itu adalah bahasa wow, gitu tante. Monggo. Saya ada lagu tante. Mana-mana tahan, lihat pakaiannya. Semua menyembul, semua tersembul. Aduh seksinya. Oke. Terima kasih. Di ekstrim yang lain sebenarnya di beberapa titik di dunia atau kalau kita berbicara Indonesia ya di Indonesia mengalami krisis air. Di sisi yang lain mengalami air yang berlebih. Kita ambil contoh beberapa pembangunan-pembangunan semacam hotel, apartemen yang itu mereka menyedot banyak sekali air. Jadi cat hijau, bisa gak? Oh ya, masih. Kalau pengen di cat hijau, boleh.
Untuk teman-teman rangka tulang silakan mendekat. Allah, rangka tulang silakan mendekat. Ayo teman-teman, kita aplos dengan rangka tulang. Silakan rangka tulang. Bareng kita di sini. Ya, selamat malam kawan-kawan. Yang jauh sudah. Air yang nanti teman-teman kita. Kita saksikan perpaduan dari rangka tulang. Tepuk tangan untuk rangka tulang. Bukti. Tepuk tangan. Tepuk tangan yang mana? Kita plus. Kembali nanti teman-teman melemparkan air ini. Siapa kami agak si akan. Karena air adalah hak asasi manusia. Sisir tanah. Hujan adalah basah. Yang wajib dari basah adalah tubuh. Yang wajib dari tanah adalah hutan. Yang wajib dari hutan adalah tanam. Yang wajib dari tanam adalah tekad. Yang wajib dari tekad adalah hati. Yang wajib dari hati adalah kata. Yang wajib dari kata adalah tanya. Yang wajib dari tanya adalah kita. Yang wajib dari kita adalah cinta.
wajib dari rasa adalah luka. 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 Number wow. Agak ke sini dong, teman-teman boleh agak ke depan. Mari kalian melempar, teman-teman melemparkan air, lemparkan juga harapan kalian tentang manusia, human, manusia, air dan nature. Ya udah, dan teman-teman bawa lilin dan mereka akan menjaga lilin ini tetap nyala, dan mereka adalah orang-orang yang akan tetap menjaga, berusaha menjaga harapan-harapan kita. Mari, Pak. Karena air adalah semuanya udah berdana di malam minggu. Mari merapat. Ada suatu ada suatu seni, ada suatu pertunjukan yang sangat bagus. Yang jauh merapat, yang dekat menempel. Lo ketawa sih ini selama teman oke teman-teman dari sana Siti dari saudara dari baru lu jangan salah, lu dari Jerman. Lu dari Jerman, Jermannya 16 tahun. Punya restoran, punya kantor pos. Oke, tepuk tangan untuk Hamzrud S. Hamzrud Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja puji syukur kehadirat Allah Tuhan kita semua. Oke, gini dalam performan kali ini saya mohon teman-teman kesini semua, nanti ini performannya sangat menarik ya. Saya mungkin bermain kartu dan akan ada teman-teman semua penonton di sini, saudara-saudara akan dapat ilmu yang baru. Silakan maju Mbak, Mas, gratis dapat ilmu dan gratis. Saya akan dibantu oleh teman-teman dari kelompok Floris yaitu kehandalannya. Nanti bermain kartu dia bersama dengan para penonton di sini. Juga saya ditemani dengan kelompok selama ini kelompok berdiskusi saya, kelompok berkesenian saya yaitu kelompok DIY yaitu ada Mas Irwan Guntarto, Mas Kadar mana? Mbak, ini bisa minta tolong ambil satu kartu? Main. Ambil lihat kartunya. Main. Ya. Ini supaya lebih adil kita lihat bareng. Ini kartu mbak tadi kan? Iya. Sekarang saya minta tolong masnya sama mbaknya tangan jempol ini. Dua. Mas B Tamsis dia Mas B. Ini mbak ya. Apa noh? Mas Tuteh sini bantuin. Beda. Dikit cerut. Tangan mas sama mbaknya. Oh ya. Ini kartu mbak tadi. Iya. Sekarang mbaknya pegang. Ini ditutup. Nah, di sini saya punya kartu tiga hati. Nah, tiga hatinya saya taruh di bawah. Tanpa kuat. Loh. Kok bisa? Ini kredit. Sama. Yeah.
Saya tidak terpengaruh loh ini. Juga ada teman-teman apa? Minta teman-teman yang membawa kartu dari DIY ini, tolong nanti minta tanda tangan, tanda apa saja atau tulisan apa saja di masing-masing kartu. Yang itu ya, yang baliknya, yang di situ. Jadi nanti mohon minta tanda tangan atau tanda apa saja di selawang ini. Nanti pada akhir mainan kita akan bermain bersama. Tolong nanti yang diedarkan ini, silahkan dikasih tanda apa saja. Kalau boleh makian apa saja, curhatan apa saja dari kartu ini. Monggo silakan. Silakan isi tanda tangan, makian ataupun apa saja yang bertema hari ini. Sambil menempati permainan kartu, izinkanlah kami akan memberi sedikit tausiah dan pengajian tentang Republik Indonesia. Mari bermain kartu, kawan-kawan. Mari bermain kartu, saudara-saudara. Mari bermain kartu. Mari bermain kartu. Sahabat, anda tolak semua. Hilangkan sejenak, lupakan sejenak tentang kenaikan harga-harga yang melambung tinggi. BBM naik, harga cawet naik, harga terasi naik, Lombok dua kali lipat, Indomie naik, rokok naik, hanya harga diri kita saja yang turun. Mari bermain kartu, saudara-saudaraku semua. Mari bermain kartu saja. Hilangkan sejenak, lupakan sejenak, hiraukan sejenak. Soal HAM, soal Munir, soal Tukul, dan beberapa orang yang hilang seperti karya teman kita Sriati Simudil yang dipajang di sebelah sana. Bisa. Mari bermain kartu, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, kakek-kakek, simbok-simbok, tante-tante, bule, pade, bode. Mari bermain kartu semua. Lupakan sejenak tentang mafia migas, tentang para koruptor yang menggendut seperti Bobby yang kepalanya sembunyi di ketiak para penguasa sehingga susah ditangkap, seperti karyanya kawan kita Irwan. Pak, saya punya kartu deck normal. Babi, gendut, perutnya gendut, kepalanya kecil sembunyi, sehingga susah dicari, susah ditangkap, susah dicari. Mari semua para jamaah yang ada di sini bermain kartu sejenak. Mari semua insan manusia Indonesia berhenti beraktivitas dan bermain kartu bersama-sama. Lupakan sejenak soal isu politik, ada P3 yang pecah, ada 8 Golkar yang sedikit lagi mokas. Seperti kawan kita Kandar memproyeksikan karyanya dengan gambar beringin. Alun-alun ada beringinnya, mudah-mudahan jadi dua pecah. Bunga mon. Jadi di atas. Mari bermain kartu saja, saudara-saudara. Mari bermain kartu saja. Mari bermain kartu saja. Saya tak makan dulu. Menghina ibu saya. Menghina istri saya, menghina semua perempuan Indonesia ketika tes uji keperawanan diperlakukan.